Ratusan buruh menggelar unjuk rasa di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Massa menutup akses keluar masuk tol hingga menimbulkan kemacetan. Buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten. Aksi buruh tersebar di beberapa titik akses masuk kawasan industri Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Mereka menutup akses gerbang tol yang mengakibatkan macet di kedua lajur, baik dari arah Cikampek menuju Jakarta maupun sebaliknya. Kenaikan rata-rata upah minimum provinsi 2024 yang hanya mencapai 3,6% dinilai sebagai jumlah yang tidak manusiawi oleh buruh. Presiden KSPI menjelaskan kenaikan komponen layak hidup yang disurvei, kenaikan UMP harusnya mencapai angka 15% tahun depan. Hasil survei daripada Litbang KSPI dan Partai Buruh, KHL, kebutuhan hidup layak, 64 item, itu disurvei naiknya 12-15%. Itu survei. Sebelumnya pemerintah menetapkan upah minimum provinsi 2024 rata-rata 3,57%. Dari Bekasi dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.